Kawasaki Ninja 650. Biasanya kan susah nih nyari frame slidernya. Nah, jadi dari modification kita ada bikin crash bar custom. Ya seperti ini crash barnya. Jadi 3 titik di baut sana, di baut footstep 2 atas bawah dan di balik fairing. Semuanya ini pemasangan nggak perlu mencoak fairing gitu loh. Kalau pemasangan untuk mencopot fairing sih pasti ya. Cuman nggak perlu mencoak fairing, jadi nggak ada yang dikorbanin gitu loh. Dan ini juga tetap aman di footstep, nggak mengganggu kaki. Ukuran pipanya pun udah disesuaikan supaya bisa pakai bracket-bracket fog lamp. Sampai kemari pun juga masih bisa pasangin bracket. Kita lihat ke depan ya. Jadi posisinya melebihi footstep sedikit. Ya, melebihi footstep sedikit. Karena kalau misalkan terjadi apa-apa, accident saat jalan dan motornya jatuh, kakinya rider nggak akan terjepit. Jadi motor nggak akan menimpa ridernya gitu loh. Di sebelah kiri juga sama. Posisi footstep juga aman dan nggak mengganggu kaki untuk shifting. Dan dengan terhadap kabel-kabel pun juga aman. Pemasangan sih cukup ENP ya. Tinggal disesuaikan aja kalau ada aksesoris di dalamnya. Ada seperti klakson ya. Terus kabel-kabel yang lainnya tinggal disesuaikan aja. Seperti itu. Ini bahannya pipa besi tubular dengan pewarnaan powder coating. Kalau misalkan dibeli terpisah juga bisa, sebelah kiri aja, sebelah kanan aja. Kalau misalkan dibutuhkan gara-gara crash jadi butuh salah satu juga bisa. Ini rapi banget nih guys. Oke, kalau mau order-order ini harga 2 jutaan ya guys. 2 jutaan. Mantep nih, kiri kanan 2 jutaan. Kalau mau pasang langsung modification juga bisa.